Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Hari ini kita mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Lanjutkan pelajaran sebelumnya dari materi misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja pada materi hari ini. Materinya adalah respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah beserta para pengikutnya yang selalu setia tanpa mengenal lelah untuk berdakwah dalam menyebarkan agama Islam ke penjuru kota Madinah, termasuk juga seruan kepada orang Yahudi, Nasrani, dan kaum pagan. Jadi beberapa orang yang diikuti oleh orang Yahudi, Nasrani, dan kaum pagan ini, tetap Nabi ini berdakwah kepada mereka, juga menyeru dakwah jidin. Nah, ada yang merespon baik, ada yang merespon juga yang pada bagus. Termasuk juga penghuni Madinah dari suku-suku yang besar seperti suku Aus dan Hajrat. Nah, ini pun juga seru untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, mereka diseru akhirnya mau masuk ke dalam agama Islam. Padahal mereka berdua ini, kaum atau suku Aus dan Hajrat ini, selalu bermusuhan. Ketika masuk ke agama Islam, mereka damai. Nah, disinilah daripada keistimewaannya agama Islam. Ketika orang Madinah banyak masuk Islam, maka kaum Yahudi terasa tersaingi. Mulailah Rasulullah ada hambatan. Jadi, ketika merasa tersaingi, kaum Yahudi ini lalu macam-macam dengan memerangi agama Islam, terutama Rasulullah yang diperanginya. Nah, hambatan-hambatan banyak didapat oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hambatan di sini Abdullah bin Ubay bin Salul yang diam-diam menghadu orang Islam di Madinah dengan orang musyrikin Mekah, yang akhirnya menjadikan awal mula peperangan. Asalnya, sebelum Nabi datang, Abdullah bin Ubay ini akan diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka orang Madinah banyak memilih Rasulullah yang dijadikan pemimpin. Akhirnya Rasulullah lah yang diangkat menjadi pemimpin di Madinah. Karena itu Abdullah bin Ubay ini kiri atau dengki kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah peperangan antara umat Islam dengan orang musyrikin Quraisy. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang ini dipicu rasa iri orang Quraisy terhadap keberhasilan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, lalu keberhasilan ini dibawa oleh orang Yahudi atau tadi Abdullah bin Ubay beritanya kepada orang Quraisy di Mekah. Akhirnya terjadilah peperangan. Tahun kedua Hijriah, jadi hal itu adanya Hijriah.
Perang tersebut terjadi di Lembah Badar. Jadi peperangannya terjadi di Lembah Badar. Makanya dinamakan dengan Perang Badar. Jadi setiap nama dijadikan peperangan itu dinamakan juga dengan nama tersebut. Umat Islam dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan jumlah 313 orang melawan orang musyrikin sejumlah 1.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini memimpin orang musyrikin yang jumlahnya 1.000 orang yang akhirnya dimenangkan oleh orang Islam. Nah, dimenangkan oleh orang Islam. Padahal jumlah orang Islam hanya 313 melawan orang yang 1.000, maka menang. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi pertolongan dengan mengirimkan beberapa malaikatnya. Nah, ini walaupun jumlah orang Islam sedikit, tapi pertolongan Allah itu lebih besar. Yang kedua adalah Perang Uhud. Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Badar, kafir Quraisy berusaha menyusun kekuatan untuk membalas Islam. Nah, setelah kalah, mereka merencanakan untuk balas dendam. Setelah itu, Abu Sufyan dapat mengumpulkan 3.000 tentara. Nah, asalnya 1.000 menjadi 3.000. Sedangkan umat Islam waktu itu jumlahnya 1.000 tentara. Yang asalnya kan 313 menjadi 1.000 dah. Tentara akan tetapi 300 tentara mengkhianati umat Islam yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini tujuan Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pengkhianat umat Islam waktu itu. Jadi 300 yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ini meninggalkan umat Islam pada peperangan Uhud. Nah, akhirnya jumlah umat Islam waktu itu adalah 700. 1.000 dikurang 300 menjadi 700. Akibatnya umat Islam mengalami kekurangan kekuatan dan semangat dalam berperang. Kurang semangat karena kawan sudah mengkhianati. Pada peperangan kali ini umat Islam mengalami kekalahan dan umat Islam banyak yang gugur sebagai syuhada atau mati syahid, termasuk paman Rasulullah SAW yaitu Hamzah bin Muthalib. Di sini Hamzah ini meninggal di peperangan Uhud. Selanjutnya adalah Perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. 2 bulan setelah mengalami kekalahan, Rasulullah SAW dan umat Islam menyusun kekuatan. Akhirnya mendapat kabar bahwa orang musyrikin akan menyerang umat Islam di Madinah. Kira-kira 1 minggu sudah mendapat kabar, maka umat Islam menyusun rencana untuk mengalahkan orang musyrikin. Pada waktu perencanaan itu, umat Islam mendapat usulan yang sangat bagus dari seorang yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, lalu disusun rencana, lalu ada yang mengajukan ide yang bagus, yaitu yang bernama Salman Al-Farisi. Kuyasidin, yaitu adalah tentang membuat parit di sekelilingan kota Madinah. Nah, diolahlah parit di sekelilingan kota Madinah. Kota Madinah itu kan luas, diolahlah. Nah, ini cukup untuk 1 minggu. Nah, itu pun juga orang Islam berusaha sangat keras karena kota Madinah itu pada kecil kotanya, tapi besar. Nah, mengolah parit yang kira-kira 5 meteran lah panjang paritnya itu. Nah, ke sekeliling Madinah. Nah, jadi kunuyuh banget. Nah, di sini makanya karena diolah parit di sekelilingan Madinah itu dinamakan dengan Perang Khandaq. Jadi Khandaq itu adalah parit.
Ketika peperangan terjadi sampai akhirnya umat Islam mendapat kemenangan. Jadi umat Islam mendapat kemenangan karena waktu itu yang menyerang adalah orang musyrikin yang datang ke Madinah. Nah, umat Islam dikatakan waktu itu tidak ada yang terbunuh, malah orang musyrikin yang banyak gugur atau yang mati pada waktu itu. Selanjutnya adalah perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-6 Rasulullah SAW dengan Islam berkeinginan melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Akan tetapi dihalangi oleh orang musyrikin yang akhirnya melakukan perundingan yang menghasilkan perjanjian Hudaibiyah. Nah, dan isi perjanjiannya ialah yang pertama adalah kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya kalau boleh berperang selama 10 tahun. Yang kedua adalah setiap orang boleh memilih menjadi pengikut Rasulullah atau kaum musyrikin. Yang ketiga adalah kaum muslim wajib mengembalikan orang Mekah, sedangkan orang musyrikin tidak wajib mengembalikan orang Madinah. Jadi orang Islam yang ada di Madinah, orang asalnya orang Mekah, dikembalikan ke Mekah kembali. Sedangkan orang Madinah yang pindah ke Mekah, yang bukan musyrikin tidak diwajibkan kembali ke Madinah. Ini kan perjanjiannya tidak adil. Nah, yang ketiga ini, yang ketiga yang perlu digarisbawahi. Yang keempat adalah umat Islam untuk berhaji ditangguhkan ke tahun depan, artinya tahun ini tidak boleh, tahun akan datang baru boleh. Selama 3 hari aja. Nah, itu pun 3 hari aja baru boleh. Awas-awas. Dan tidak boleh membawa senjata. Nah, dalam perjanjian tersebut. Tetapi waktu itu perjanjian itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Dan para pengikut Rasulullah pun banyak protes dari isi perjanjian yang ketiga itu. Nah, tetapi Rasulullah yakin bahwa suatu saat umat Islam akan menjadi banyak. Nah, akhirnya asalnya umat Islam itu berjumlah 1.400 menjadi 10.000. Nah, ini kan menjadi banyak dari hasil perjanjian Hudaibiyah yang tidak adil. Tugas hari ini adalah di buku LKS halaman 11 sampai 12 pilihan ganda. Jadi pilihan ganda aja yang ABC. Nah, itu aja yang diisi pada hari ini. Nah, jadi ABC-nya itu sampai 25 itu aja. Untuk hari ini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.